Tiap kota punya keunikannya masing-masing, demikian juga dengan kota Madison, sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Sungai Ohio. Sementara kota lain bisa bangga dengan produk kulinernya, hasil buminya, atau tim sepak bolanya, kota Madison ini sebagai kota di pesisir sungai menaruh harga diri mereka dalam olahraga balap powerboat. Madison adalah kota pertama yang menjadi host acara balapan tersebut di Amerika. Dewan kota mereka malah memiliki boatnya sendiri yang dinamai Miss Madison. Dulunya kota ini memang sebuah kota yang makmur. Namun sekarang sudah nggak lagi seiring makin sepinya industri tambang di kota tersebut. Dalam situasi ekonomi kota yang mulai surut, harga diri mereka masih tetap jadi prioritas. Musim panas adalah masa dilakukannya perlombaan perahu cepat ini. Tim mekanik perahu Miss Madison sedang melakukan persiapan untuk membawa Miss Madison mengikuti seri lomba musim tahun 1971. Powerboat mereka yang sudah tua malah mengalami kerusakan. Pak Wali Kota yang sangat mendukung kegiatan balapan ini mau tidak mau harus mengakali anggaran belanja kota agar bisa disisihkan buat biaya perawatan Miss Madison. Jake, chief mekanik yang megang Miss Madison, kemudian curhat kepada Jim, partnernya. Dia bilang bahwa dirinya akan segera pindah ke kota Indianapolis untuk menerima tawaran kerja di kota tersebut. Ia akan menyerahkan Miss Madison sepenuhnya kepada Jim. Jim sendiri agak kaget karena sebetulnya dia pun sudah dibatasi jam main boatnya oleh Kapolda di rumah. Namun pada akhirnya Jim pun terpaksa menerima tanggung jawab itu. Di rumah ia pun bilang kepada istri bahwa dia sudah diserahi posisi sebagai chief mekanik boat Madison. Istrinya yang berharap bahwa suaminya akan lebih fokus cari uang tambahan jadi gedeg mendengar kabar itu. Keduanya berakhir bertengkar meskipun pada akhirnya sang istri harus mengalah karena tahu bahwa suaminya nggak mungkin lepas tanggung jawab. Jim memang sangat serius dengan tanggung jawabnya. Sampai detik terakhir sebelum keberangkatan, ia masih terus ngecek kondisi Madison. Hari itu rombongan kota akan pergi ke arena lomba di kota Miami. Pak Wali Kota datang beserta dengan sebuah cek jatah kegiatan Dharma Wanita Kota yang ia berikan sebagai modal tim powerboat. Berangkatlah para pahlawan kota ini dengan dilepas oleh warga. Jim membawa serta Mike, anaknya yang masih bocil, agar anak itu bisa menyaksikan legacy yang akan ia wariskan kepada generasi masa depan kota tempat tinggal mereka. Sampailah kemudian mereka di Miami Marine Stadium, lokasi diselenggarakannya lomba. Beberapa tim lain sudah hadir di lokasi itu dan sedang melakukan persiapan. Rata-rata semuanya hadir dengan teknologi baru, tidak seperti Miss Madison yang masih mengandalkan teknologi lama. Tim Atlas hadir dengan drivernya Buddy Johnson, seorang bintang yang lagi naik daun di arena balap powerboat. Tim Budweiser lebih gila-gilaan lagi dalam meracik mesin barunya. Roger Epperson, sang owner, berikut juga anaknya terlihat sangat-sangat songong. Rombongan dari kota Madison mereka anggap sebagai orang udik. Di posisi driver, Budweiser masih setia dengan sosok seorang Rick Winston. Si gondrong ini meledek Jim, harusnya dia kesana bawa kalender biar kelihatan berapa tua umur Miss Madison. Kesempatan itu sekalian dipergunakan oleh Jim untuk datang mengunjungi Harry Polby, mantan mekanik Madison yang sangat dihormati oleh Jim. Esok paginya barulah Miss Madison diturunkan ke perairan. Pembukaan musim lomba tahun itu sudah sangat dinantikan oleh para penggemar. Miami Marine Stadium sudah dipadati oleh penonton. Seperti balapan mobil, lomba powerboat juga akan dilakukan dalam beberapa lap. Pada saat start saja, Miss Madison sudah sangat jauh tertinggal. Jim memang mencanangkan agar boatnya mulai digas di lap-lap terakhir. Budweiser terlihat sangat mendominasi. Boat itu dengan lincah berakselerasi untuk menyelesaikan lap dan kini sudah berada di belakang Madison. Rick Winston mencoba menyusul, namun driver Madison tidak mau dipermalukan. Dia meladeni tantangan si merah. Apa daya, mesin tua itu tidak sanggup langsung dibawa kencang sehingga kontan saja mesinnya pun langsung overheat dan meledak. Karena Madison gak punya mesin cadangan, jadi ya sudah, mereka pun otomatis out dari lomba. Mike si bocil sangat merasakan sakit hati ayahnya. Pulanglah ayah dan anak ini ke Madison dengan gontai. Kabar buruk dari Miami di follow up dengan kabar buruk lainnya. Midwest Grain and Coal, perusahaan tambang yang menjadi urat nadi perekonomian kota, sudah mem-PHK sekitar 372 pegawai bagian shipping.
Kondisi perusahaan sudah sedemikian morat-marit. Jim pun datang ke dermaga untuk memeriksa langsung kondisi perusahaan yang terkini. Sekalian dia pun pulang bareng dengan Mark, teman satu timnya, pengawal Miss Madison. Mark menjelaskan bahwa mereka memang full di PHK, bukan sekedar dirumahkan sementara. Oleh karenanya, ia pun minta izin untuk meninggalkan tim. Mark akan mencoba mencari pekerjaan di kota lain. Di antara kegamangan itu, Jim melihat sendiri bahwa bocil-bocil seumuran anaknya begitu antusias melihat Museum Perahu Madison. Mereka begitu bangga bahwa kotanya yang kecil itu punya prestasi tingkat nasional dalam hal balapan powerboat. Bonnie, sang istri, sudah sedemikian kencang agar suaminya ikut kerja bareng kakaknya di kota Chicago. Jim sendiri tidak memungkiri bahwa kondisi kotanya memang sedang sulit. Oleh karena itu, ia pun mau untuk mencoba agar setidaknya dia ketemu dulu dengan kakak iparnya itu. Chicago adalah tempat akan diadakannya konvensi Asosiasi Powerboat Amerika, di mana dalam acara itu akan dipilih kota penyelenggara turnamen Gold Cup tahun tersebut. Waktu tersebut dimanfaatkan oleh Jim untuk mampir ke rumah kakak iparnya. Datang ke rumah yang mewah itu, Jim diterima baik oleh sang kakak ipar yang mendapatkan sukses dalam bidang jual beli perangkat rumah tangga. Jim diberi penjelasan soal alur kerja di perusahaannya, namun dari ekspresi yang diperlihatkan, sepertinya Jim kurang tertarik bekerja sebagai sales. Malamnya, Jim menyusul anggota tim yang sudah pada duluan tiba bersama anaknya. Baru saja ia tiba, Jim mendengar percakapan para petinggi asosiasi dengan seorang promotor asal San Diego. Daerah gurun ini sedang bersemangat menggeluti olahraga powerboat. Bill Kittle, si orang San Diego ini, menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah Gold Cup yang pertama kali. Dia membidik slot yang dimiliki oleh kota Madison dengan janji akan bantu mendatangkan sponsor dan liputan TV nasional. Jim mengutarakan apa yang dia dengar itu kepada rekan-rekan timnya. Mereka kini merasa mulai terancam, jangan-jangan eksistensi mereka juga akan dihapuskan mentang-mentang kota mereka lagi miskin-miskinnya. George Wallin, sang presiden asosiasi, kemudian membuka acara dan melakukan drawing terhadap 5 kota yang berhak menjadi tuan rumah Gold Cup. Kota yang terpilih nantinya diharap menyetor uang deposit sebanyak $50,000 sebagai jaminan tersedianya hadiah lomba pada malam besoknya. Begitu diundi, kota yang terpilih ternyata malah Madison. Begitu Jim maju ke depan panggung, tim lain sudah pada ketawa. Mereka pada tahu bahwa Madison lagi morat-marit. Panas mendengar ledekan anggota lain yang menghina dan berat melihat ekspresi anaknya yang mulai terkikis harga diri, Jim akhirnya memutuskan untuk menggunakan cek pemberian wali kota dan mengisinya sebesar $50,000. Ia penuhi syarat deposit itu malam itu juga untuk membungkam semuanya. Pulang ke Madison, ia pun langsung disetrap oleh Pak Wali Kota bersama warganya. Mereka semua menganggap Jim sudah gila membuang dana kota sebesar itu di saat kotanya sendiri lagi merana. Sebagian besar menentang, namun ada juga yang mendukung Jim. Saat terjadinya polemik itu, Jim kemudian maju dan berbicara kepada hadirin. Dia membacakan surat protes dari tim San Diego kepada asosiasi soal terpilihnya kota Madison menjadi tuan rumah Gold Cup. Mereka bilang bahwa kota udik ini dengan sungainya yang kotor gak pantas jadi tuan rumah. Kontan saja para warga jadi panas dan terhina mendengarnya. Pada akhirnya, mereka-mereka yang tadinya menolak jadi balik arah mendukung diadakannya lomba. Jim kemudian menemui Direktur Bank Madison, meminta agar cek yang akan ditagihkan oleh Presiden Asosiasi pencairannya diundurkan saja sampai 2 minggu ke depan. Waktu 2 minggu itu digunakan oleh Jim untuk menggalang dana. Usaha tersebut dilakukan selain dari membuka bazar amal, juga dengan menarik sumbangan dari pengunjung gereja. Dana yang terkumpul ternyata masih jauh dari target. Untuk itu, Jim pun menghubungi Harry Volpe, minta izin untuk menggunakan alat injeksi nitro miliknya yang dulu belum sempat ia pakai. Mereka butuh hadiah dari 2 lomba untuk menggenapi kekurangan dana. Harry Volpe menolak permintaan Jim karena alat buatannya terbukti membahayakan. Bukan hanya bikin bahaya perahu, namun juga drivernya sekaligus. Namun ketika Harry mendengar masalah kebutuhan uang itu untuk menjadi tuan rumah Gold Cup, ia pun tak kuasa menolak Jim. Dikirimlah peralatan itu ke Madison, peralatan yang tidak seorang pun dari kru pernah memegangnya. Perlombaan berikut diadakan di Danau Washington, kota Seattle. Jim dan kru sudah memasangkan alat tersebut, lalu memberitahukannya kepada sang driver. Mike si bocil juga dikaryakan untuk menjual tiket Gold Cup.
Namun ternyata jualannya sangat sepi dari pembeli dan dia pun kembali dibully anaknya Epperson. Lomba pun dilakukan dan pesaing mereka yang utama masih saja tim Atlas dan si Merah Budweiser. Terjadi duel one on one antara Madison dan si Merah. Pada saat itulah sang driver mulai menyalakan gas nitro. Yang ada, mesin perahu pun jadi meledak menghancurkan bot tersebut. Efeknya sang driver pun jadi marah. Ia merasa tim mekanik Madison gak becus mengurus mesin botnya. Dia pun mengundurkan diri. Mike sang bocil terpaksa harus membeli lagi. Perjalanan pulang selama 3 hari dari kota Seattle jadi serasa 3 tahun lamanya. Mereka harus kembali tiba di kota dengan lesu seperti kurang darah. Mike langsung mempacking mainan powerboat miliknya. Dia sudah hilang harapan dengan Miss Madison. Mike ditemukan oleh ayahnya sedang menyendiri di tengah kota. Jim sang ayah kemudian mengajaknya jalan. Dia mengajak anaknya ke pinggiran kota yang mana di sana terdapat sebuah gua stalaktit. Dulu gua itu sering dipakai oleh kakeknya Mike untuk merenung dan berpikir. Itulah istimewanya tempat tinggal mereka, kota Madison, punya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki tempat lain. Jim mengajak anaknya agar tidak hilang rasa bangga terhadap kota tempat tinggalnya. Setelah itu, kondisi tidak menjadi lebih baik bagi Jim McCormick. Ketika ia mulai masuk kerja, Jim dipanggil oleh bosnya yang hendak memberitahukan bahwa ia diberhentikan karena bengkel mereka juga sudah babak belur. Jim pun dijemput oleh istrinya dan sepanjang perjalanan, sang istri kembali mengabarkan perihal info locker dari kenalannya. Jim tetap kekeh nggak bisa cabut dari Madison, dia nggak mungkin meninggalkan timnya begitu saja. Oleh karena itu, Bonnie pun mengantarnya langsung ke bengkel perahu karena ia tahu hanya itu yang ada di pikiran suaminya. Jadi sementara Jim menginap di bengkel, esok paginya Bonnie mengajak anak-anaknya untuk kabur ke rumah orang tua. Di sana ia melihat bahwa kota orang tuanya pun sudah terkena dampak krismon, bahkan lebih parah. Jim yang tidak menemukan keluarganya di rumah akhirnya jadi uring-uringan. Balik ke bengkel, ia jadi berantem dengan teman kru. Para kru sudah menyerah dengan kondisi Miss Madison. Perahu itu bukan untuk diperbaiki, namun untuk dibangun ulang. Jim tetap bersikeras bahwa mereka harus bisa memperbaikinya, dan berakhir ia mengusir Mark dari bengkel. Di rumah orang tua, Bonnie melihat-lihat lagi clipping kejayaan kota Madison tempo dulu. Dia jadi teringat lagi dengan sosok asli seorang Jim McCormick, suaminya, seorang pria yang besar menjadi penggila powerboat kebanggaan kota, dan itulah yang dulu bikin dia tersepona. Bonnie kini paham bahwa dirinya harus bisa nerima Jim apa adanya. Kesetiaan Jim terhadap warga kota adalah balas budi dari kesetiaan warga kota terhadapnya saat dulu ia mengalami cedera karena kecelakaan. Di Madison, Jim datang ke rumah wali kota untuk menyetorkan hasil pengumpulan dana yang jumlahnya cuma 1/5 saja dari target yang dicanangkan. Pak wali kota menghibur Jim bahwa mungkin pada akhirnya ada waktunya juga untuk mereka berhenti balap-balapan perahu. Jim kemudian masuk ke Museum Boat Madison untuk mengenang perjalanan tim powerboat mereka selama itu. Dari awalnya cuma perahu biasa, sampai akhirnya seorang dermawan menghadiahkan Miss Madison bagi warga kota. Bagaimana dulu itu mereka bisa menjadi kota pertama yang mengadakan lomba balapan powerboat. Hal itu justru malah membangkitkan semangatnya. Ia pun membuka lagi gambar desain Miss Madison lalu merencanakan pembangunan ulang. Sang istri yang sudah ikhlas menerima suami kemudian menjemputnya ke bengkel perahu. Jim pun makin semangat melakukan renovasi Miss Madison. Ketekunan Jim menimbulkan simpati dari para kru yang akhirnya balik ngebase ke bengkel termasuk itu Mark. Setelahnya, bantuan pun berdatangan dari warga kota yang mengirimkan bingkisan maupun tenaga. Para tukang yang sempat kerja di rumah Jim untuk membuatkan kamar, mereka datang dengan sukarela menyelesaikan pekerjaan itu tanpa minta dibayar. Gerakan simpatik ini pada akhirnya memancing perhatian Pak Wali Kota. Suatu pagi, Jim mendapatkan telepon dari pihak bank yang menyampaikan kabar gembira Pak Wali Kota telah menutup anggaran $50.000 yang diperlukan dengan mengalihkan alokasi budget kebersihan kota. Jim langsung teriak kepada kru agar mereka segera merekrut Buddy Johnson dan siap-siap selama 3 tahun itu mereka harus buang sampah sendiri ke TPU. Setelah beberapa hari pekerjaan itu akhirnya rampung juga. Miss Madison mulai diambangkan di atas perairan danau. Saat itu hadir pula Buddy Johnson yang langsung diajak Jim untuk berkenalan dengan boat kebanggaan kota.
Jim minta permakluman akan kondisi Madison yang sudah tua, tapi Buddy tidak keberatan. Buddy ini biasa jadi langganan tim Atlas, namun jobnya cuma sampai satu pertandingan ke depan saja. Jadi pada momen Gold Cup, ia bebas bergabung kemanapun ia suka. Prospek tim Madison sedang dalam kondisi yang baik. Suatu hari, Jim mengunjungi kantor penjualan tiket dan menonton bareng Racing Dayton di mana Buddy Johnson akan bertarung dengan tim Atlas. Dalam turnamen tersebut, perahu yang dikendarai Buddy hancur meledak tepat di hadapan orang kantor di mana Bonnie sedang berada. Pasangan ini kemudian datang berkunjung ke pemakaman Buddy yang mana membuat parno mereka makin menjadi. Jim teringat momen dulu di pertandingan terakhir sebelum dirinya total pensiun sebagai driver. Saat itu dia berperan sebagai pengendara Madison dan mengalami kecelakaan beruntun yang membuat temannya meninggal dan dirinya mengalami cedera parah. Namun karena tuntutan kondisi, ia pun memberanikan diri untuk comeback demi Miss Madison, siapa lagi yang akan menjadi driver dalam waktu yang makin mepet itu. Hal tersebut tentu saja bikin Bonnie senewan. Dia sudah sering melihat seorang istri harus menjanda karena ditinggal suami yang meninggal karena kecelakaan saat berlomba. Bonnie tidak ingin menjadi salah satunya. Namun walau bagaimanapun, tekad Jim tidak bisa dibendung. Kali ini ia tidak ingin mundur lagi seperti yang dulu ia lakukan saat mendapatkan kecelakaan. Harkat martabatnya kali ini sangat dipertaruhkan di hadapan semua orang. Esok harinya, untuk pertama kali dalam 8 tahun terakhir, Jim McCormick kembali turun mengendarai powerboat. H-2 menjelang lomba dimanfaatkan untuk memanaskan perahu sekaligus juga dengan dirinya. Mesin Miss Madison ternyata masih berkendala, sementara itu tim Budweiser sudah tiba di lokasi. Tidak ada kata mundur untuk kali ini. Melihat keadaan genting itu, Bonnie pun inisiatif menelpon Harry. Ditelepon oleh seorang wanita, Harry pun gak tega untuk menolak. Esok paginya, dia sudah tiba di dermaga Madison dan langsung bergerak menuju bengkel. Mengingat mepetnya waktu, di sana pun ia tidak banyak basa-basi, langsung ngecek kondisi dan memberi instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Malamnya, ia melihat bahwa anggota tim masih sibuk meski kondisinya semua sudah pada lecek. Saat itulah ia mulai turun sendiri dan mengusir sang driver dari bengkel agar orang itu bisa cukup tidur dan kondisinya bisa segar di esok hari. Namun jangankan buat tidur enak, malam itu dilalui oleh Jim dengan perasaan gundah-gundala. Harry memeriksa ulang rangkaian mesin hasil kerjaan para mekanik dan ada satu spare parts yang penting yang dari dulu bikin ia ogah untuk masang nitro di perahu Miss Madison. Spare parts yang rentan rusak itu merupakan bagian dari mesin pesawat produk Perang Dunia Kedua yang mana sudah jarang beredar. Seseorang kemudian bercanda bagaimana kalau mereka curi saja dari pesawat perang yang dipajang di depan kantor balai kota tetangga. Harry dan mekanik lain justru menganggapnya sebagai ide brilian. Mereka pun langsung bergerak menuju kota tersebut. Kota kecil ini adalah kota Columbus yang kecilnya 11-12 dengan Madison, jadi pada malam hari kondisinya memang sepi. Tim rampok bangkotan ini kemudian bergerak dan langsung saja menuju pesawat tersebut. Sempat Harry kesulitan untuk merogoh ke dalam mesin, untung saja ada Bochy yang terus ngintil sejak tadi. Mike yang kemudian ditugaskan untuk meraih spare parts itu dan misi pun berhasil terlaksana tanpa kendala. Besok paginya Jim bangun pagi dan mengenakan kostum lamanya. Ia pun jalan dengan Wallace menyusuri jalanan kota dan tiba di pesisir sungai Ohio yang kondisinya masih santai dan damai. Ketika hari bergerak mulai siang, saat itulah kondisi mulai ramai. George Wallin masih tetap protes karena tiket yang terjual masih dianggap minim. Turnamen Gold Cup ini adalah ajang yang paling bergengsi dari seri perlombaan powerboat, mungkin satu level dengan kejuaraan dunia di seri kejuaraan tepok bulu. Jurnalis nasional dari stasiun ABC ternyata sudah datang dan meliput event ini untuk pertama kali. Para peserta mulai memanaskan mesin boat masing-masing. Lomba akan dilakukan dalam 3 babak. 5 peraih nilai terbaik dari 2 babak pertama akan ditandingkan lagi dalam babak grand final. Lomba pun dilakukan dan tiap perahu mulai memacu kecepatannya masing-masing. Pada putaran pertama ini, tanpa terduga, Madison berhasil unggul namun kemudian berhasil disalip oleh Budweiser pada jalur lurus. Rick Winston kemudian bergerak memotong jalur sehingga menyebabkan driver Madison terciprati air. Untung saja Budweiser tidak kena penalti.
Jim yang hilang konsen sempat disalip oleh tim lain, namun kemudian dia berhasil membawa Madison memenangkan duel one-on-one dalam trek lurus pula. Madison berhasil masuk ke urutan ketiga di bawah Budweiser dan tim Atlas. Ketika tiba di dek dermaga, Jim langsung melabrak Winston yang tadi sudah memotong jalur. Untung saja keduanya sempat dilerai sehingga adu jotos pun tidak sempat terjadi. Kondisi lomba sudah mulai memanas. Pada putaran kedua yang akan diikuti Madison dengan tim yang berbeda, Jim hanya perlu mencapai target posisi 2 atau 3 saja agar bisa melaju ke babak grand final. Harry membatasi kecepatan perahunya hanya sekitar di 3.700 RPM saja. Pada babak kedua, setelah berlangsung selama beberapa lap, Madison berada di posisi ketiga, namun ketinggalannya masih terlalu jauh dari posisi 1 dan 2. Kondisi masih riskan. Namun kali ini keberuntungan berada di pihak mereka. Bot lawan yang berada di posisi 2 mengalami overheat dan berakhir mogok. PR Madison kali ini tinggal menyelesaikan lomba tanpa mengalami kebakaran mesin. Jim pun berhati-hati mengendarai powerboatnya dan berhasil tiba di finish berbarengan dengan asap yang mulai mengepul dari mesin perahunya. Public Madison sangat bergembira melihat kebanggaan bisa mencapai prestasi sejauh itu. Tiap tim kemudian mempersiapkan mesinnya masing-masing sebelum turun di babak final. Ketika Harry datang menghampiri, Jim tahu bahwa orang tua ini ingin membawa sebuah kabar buruk. Kali ini tegas-tegas Jim bilang bahwa ia nggak mau pulang duluan. Harry tahu apa yang diminta oleh Jim, ia pun kemudian memikirkan sesuatu. Dia kemudian mempersiapkan peralatan nitro, namun dengan memperbesar lubang injeksi agar powernya nggak terlalu full mengejot mesin. Dengan demikian, resiko kecelakaan bisa diminimalisir, namun bot tetap akan melaju kencang. Harry mewanti-wanti agar Jim menggunakan alat bahaya ini jika dia masih tetap berada dalam persaingan. Namun demikian, rasa takut tetap menyelimuti seluruh anggota tim. Mereka yang terlihat panik memancing reaksi Bonnie sehingga mama itu pun masuk nerobos ke lokasi tim. Jim berusaha menenangkan istrinya, juga dengan Harry yang meyakinkan bahwa suaminya akan baik-baik saja. Partai final pun dilakukan, tim Budweiser dan Atlas berada sebagai unggulan utama. Ketika bendera start mulai dikibarkan, si merah langsung melaju kencang. Tiap driver saling bersaing menggenjot perahunya masing-masing. Kondisi di arena ternyata, perahu Madison yang tampil gacor. Jim membawa Madison menyalip Atlas untuk berada di posisi 2 di belakang si merah. Dengan tekad dan keinginan yang kuat, Jim dengan nekat ngepush botnya hingga berada tepat di belakang perahu Budweiser. Kini tinggal dua pembalap inilah yang masih bersaing untuk menjadi juara. Jim McCormick menantang Rick Winston. Duel terus berjalan alot sampai pada penghujung lomba di lap terakhir. Saat itulah Jim bersiap menekan tombol nitro dan pada saat yang tepat ia pun melepas gas pemacu kecepatan itu. Perahu Budweiser tak kuasa menandingi kecepatan Madison. Perahu tuan rumah berhasil finish di urutan pertama. Hasil lomba yang membuat meledaknya warga tuan rumah dan hancurnya hati Robert Epperson, owner Budweiser. Jim pun membawa perahunya ke pesisir ke depan masa pendukungnya. Kemenangan ini berhasil menaikkan spirit warga kota yang sedang menjalani kondisi terpuruk. Sesudah, Jim McCormick dinobatkan sebagai pahlawan kota. Namun bagi Jim sendiri yang terpenting, ia bisa menjadi pahlawan bagi anak istrinya. Jim McCormick lanjut menjadi driver sampai tahun 1975 saat ia kembali mengalami kecelakaan. Meskipun sudah pensiun, ia tetap dianggap sebagai figur penting dalam dunia powerboat hingga akhir hayatnya di tahun 1996. Kota Madison sendiri berlanjut pindah haluan, mereka berhasil survive menjadi kota wisata air hingga saat ini. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinetok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.